Assalamualaikum anak Olen Mak, kembali lagi dengan Mak SL ya. Mak SL siang ini kumpul-kumpul dan ini kebetulan ada lek narikan mang jualan jagung ya. Iya. Dan langganan jadi kalau kesini mampir ya. Iya. Nah ini jagungnya enak, enggak tua, enggak muda ya. Ringan ya. Galang ngomong iki nek balik sekolah iki jajan soto seblak. Wong kae iki gak cocok lawuh ora bakal gelem. Polisi nyambel karo gelem. Lah, kok ana sambel napa, Pak? Wis tak kirim mangan, Pak. Ikan manja. Tak soten ya. Lho, ora. Mau lagi ini? Mama sudah sampai sandung ya? Enggak, sudah. Ini tante sudah please. Hmm. Sudah. Hmm. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak.
Dia
Bisa yang sering gondongan belakang kalau Tapi aku dingin kalau nggak selesai. Sini aja. Iki mu ceritane ra jelas ya ra. Halo. Ceritane iki Ibu RT sama wilayah itu beli seragam di Pasar Demak ya. Nah, Bu RT itu dari sawah mundur cabe ya Bu ya. Ya. So, terusnya itu 8 kali terus ngamuk. Ngamuk. Sarapan ngamuk soto ayam. Enak sop deh kok. Kuwi kan sop ayam, sop bening, ayam, sop babat, sop daging. Makan tempe ya? Satu. Bawang satu. Ndok koyok niku. Ndok koyok. Ndak tongo satu satu ST perutnya itu perutnya terus kenyang kenyang nggak hitung lu ceritanya lapar kalau nggak makan tuh pusing kepalanya jadi Bu RT itu ngamuk sarapan sama mak ya di Demak ya Pak ya semangkok habis ngamuk gorengan. Aku gitu menggunyi teman-teman. Lah setelah sesudah makan cari temennya. Temennya kan semuanya kan orang 8 ya. Mak sama Bu RT itu menyendiri cari makan tuh Bu RT lapar. Yang 6 sendiri jadi yang 6 itu cari mak. Mak sama Bu RT cari yang temennya itu yang 6 orang. Jadi simpang siur kan gak pernah ke Pasar Demak ya, jadi bingung. Yang nungguin bakalnya itu yang dipotong-potong sama bakulnya itu orang 6. Saya sama Bu RT cari makan, ceritanya gitu ya Bu RT ya. Lapar. Lapar karena Bu RT baru ke toko sawah ya. Beli lombok. Beli lombok. Beli lombok ya. Dibuk ya. Oh, unduh. Unduh. Unduh, cukup beli.